Oke, guys, welcome to back bersama lagi di saya di Jo Motovlog. Di video kali ini, malam ini kan cuaca mumpung reda, mumpung tidak panas, tidak hujan. Nah, ini dari tadi pagi nggak hujan. Terus saya rencana, wah kok bosen di rumah, saya coba jalan-jalan ke Magelang kota. Jadi saya pengen ke Salatiga, tapi waktunya nggak bisa karena besok banyak kerjaan. Akhirnya saya buat ngevlog di Magelang aja. Ini rencana saya makanya mau ke kota, turun ke kota dari Gunung Sumbing. Itu saya mau coba tes top speed R-King saya ini yang standar. Ini modif tapi standar ya. Tapi modif ini tapi standar, ini standar semua. Mesinnya standar. Oke, kita lanjut. Kita coba itu ya. Kita coba jalan-jalan dulu ke kota, lihat situasi ya. Lihat situasi, ini jempolnya enggak iso ya. Oke. Ini baru 111 ya. Coba kita berbagi kamera dulu. Kameranya nggak pas ya, kurang kenceng. Kameranya kurang kenceng. Kamera kita kurang kenceng. Anjir, gila-gila, ngeri banget, sumpah. Ini karbunya belum saya setel ya. Belum saya setel, nanti di sana kita setel karbunya. Nanti di sana kita setel aja coba. Kurang, kalau menurut saya sih kurang boros ya. Ini kurang boros. Jadi kasihan sama setel olinya juga belum saya setel olinya. Nanti biar sekalian sama olinya gitu ya. Oh, mantap. Wesah, sapa kowe? Standar iki. Wani nguya standar iki. Kita lihat suasana dulu ya. Mantap. Ada ranking kita semua sini, ranking mantul. Aduh, ini masih jam berapa ini, udah ramai, masih jam 11:30 ya. Masih ramai. Wow, tak kira anak ranking tadi. Bukan. Bukan anak ranking itu. Kita nunggu sepi aja.
apa udah pada bubar ya? Mantap gila. Banyak anak-anak ini, tapi saya nggak kenal ya. Saya nggak kenal. Ini masih jam 12 masih rame. Kita tunggu nanti sepi. Kalau sepi, kita coba test drive-nya ya. Oke guys, semoga aja sepi ya jalannya ya. Gitu, ini kita coba try kali ya. Kita coba kalau rame udah kita pulang ya. Keborosan ini guys, 115 ya, keborosan. Keborosan. Kita ulang lagi ya. Ini masih agak keborosan ya. Rp115 itu spek standar udah bagus loh. Itu spek standar gila anjir. Sampai kok mobil anjir gila anjir. Kita lagi karbunya gila, boros minta ampun. Oke guys, kita coba dulu sekali lagi. Tadi tembus 115 itu gigi limanya masih panjang ya tariannya, karena kan ini mesinnya masih standar semua, dia pakai standar semua guys. Anjing borosan yakin. Nanti kita coba lagi ya. Takut ada nyebrang pas ngerem nggak bisa kan, itu dia kesalahannya. Mantap guys, belairannya mantap banget. Yuk kita lagi. Mumpung rame ya. Udah tembus, ini tembus 121.
Aduh, gila rame banget. Ya, ini rame banget ini. Oke, yang pertama tadi tembus 115 di voltmeter aplikasi EY, apa jenenge, Ramudeng yang. Terus putar balik, terus saya setel lagi karbunya tembus 121. 121 udah bagus banget itu, kalau di kilometer asli e-racking itu dia nyampe 135-an ya kayaknya. Selisihnya seperti itu sih. Sampai 130. Nunggu sepi, guys. Masih ramai banget, sakit. Udah. Udah semakin ramai jalannya, enggak bisa lah. Kita itu aja lah. Kita pulang aja. Udah ramai jalannya, guys. Kita pulang aja. Oke, guys. Berarti ini untuk mesin standar. Mesin standar. Ini e-racking saya mesinnya semua standar. Karbu dia standar, sama manet juga standar, sama burung juga standar loh ini. Belum bau tuner-tuneran. Masih standar semua. Knalpot saya pakai Altec C17. Pakai Altec C17 itu top speed pertama nyampe 115, terus kedua nyampe 121. Ini kan rencana saya mau saya porting, saya itu jenenge nambah kayak top speed lagi. Mau dilawan ya. Aku nggak agak gitu aja berdiri ya, gak usah nungguk. Itu masih standar loh, ini mesin standar loh. Nah, ini ugal-ugalan nih. Untuk aja saya nggak diapa-apain, saya nggak ngapa-ngapain. Ayo tangkap aja, Pak, sini. Untung saja.